Selamat pagi pemirsa. Optimisme bangsa ini agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi jelas masih tinggi. Namun di sisi lain, pesimisme juga terlihat menyeruak ketika melihat jejak pimpinan KPK periode 2019-2023 yang tidak kunjung reda dari kontroversi. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 9 Mei 2023 dengan tema Menanti Pansel KPK bersama saya Leonard Samosir. Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti melalui telepon interaktif dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Abang pakai dasi merah, sedang bersiap untuk menjadi kandidat komisioner KPK? Enggak. Tidak ya? Ya, bukan, siapa tahu. Karena rasa-rasanya komisioner KPK ini sedang tidak populer. Oh. Dia terkenal karena keributan aja. Kontroversi ya, kontroversi yang gitu banyak ya ada di dalamnya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kemudian kita bisa mencari calon-calon pengganti komisioner KPK yang baru yang lebih minim kontroversi, kita akan bicarakan itu, Bang Elman dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 9 Mei 2023, menanti pansel KPK. Menanti pansel KPK. Optimisme bangsa ini agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tetap menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi jelas masih tinggi. Namun di sisi lain, pesimisme juga menyeruak ketika melihat jejak pimpinan KPK periode 2019-2023 yang tak kunjung reda dari kontroversi. Sejumlah persoalan menggelayuti para komisioner lembaga anti rasuah tersebut. Kecacatan integritas dan etika menyelimuti pimpinan KPK. Bahkan satu punggawanya berhenti di tengah jalan setelah disorot karena diduga melanggar etik atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK juga gencar dituding sebagai alat politik kekuasaan, dianggap menjadi jagal bagi lawan politik penguasa. Selain itu, prestasi pun masih dianggap tidak garang dalam memberantas korupsi. KPK zaman Firly dinilai tidak mampu membongkar kasus-kasus big fish. Yang memberikan penilaian bukanlah orang sembarang, yakni Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Pangabean. KPK di era Firly lebih banyak menangani kasus korupsi kelas 3, sebatas suap dan gratifikasi. Catatan merah terhadap KPK ini harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan semua pihak yang ingin taring KPK kembali bertaji untuk mengembalikan tujuan pembentukannya sesuai amanat reformasi, yakni melenyapkan korupsi dari Indonesia. Kini, masa jabatan 5 pimpinan hanya tinggal 7 purnama. Presiden Joko Widodo didesak secepatnya mempersiapkan peralihan kepemimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Segera bentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK 2023-2027 agar tersedia cukup waktu bagi pansel untuk mencari sosok terbaik guna memimpin KPK. Pasalnya, butuh waktu 5-6 bulan bagi pansel untuk menjalankan tahapan seleksi, mulai dari mengumumkan pendaftaran, seleksi, hingga menyerahkan nama calon pemimpin KPK kepada Presiden. Setelah itu, Presiden nantinya akan menyerahkan kandidat kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Pada 2019, Presiden menerbitkan Kepres Pansel Capim KPK pada 17 Mei 2019. Jika tahun-tahun sebelumnya Presiden hanya menyiapkan pansel KPK, namun kali ini Jokowi juga harus membentuk pansel calon anggota Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Publik tentu berharap Presiden akan memilih sosok dengan integritas tinggi dan kapabilitas mumpuni, para ahli dengan kompetensi bidang yang lengkap, serta tidak terkait dengan kepentingan politik manapun, kecuali pemberantasan korupsi itu sendiri. Hanya sosok yang punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi yang bakal mampu menghasilkan kandidat pimpinan KPK yang mumpuni, berintegritas, dan pribadi tidak terikat dengan kepentingan manapun, termasuk
kepentingan dirinya sendiri. Terlebih lagi, di tahun politik menjelang pemilu 2024, Indonesia amat membutuhkan pemimpin KPK yang benar-benar independen, profesional, berintegritas, dan bisa bekerja sama secara kolektif kolegial. Dari sini, publik nantinya akan bisa melihat bagaimana komitmen Jokowi untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Jika mampu menghasilkan kandidat yang integritas dan memilih panitia seleksi yang bersih dan punya integritas, tentu bangsa ini akan mengenang Jokowi dalam memori indah pemberantasan korupsi. Namun, jika Presiden menunjuk pansel pimpinan KPK dan Dewas KPK jauh dari ekspektasi ideal yang diharapkan publik, pastinya juga akan tercermin dari para kandidat yang dihasilkan pansel. Jika itu yang terjadi, KPK mungkin tidak punya taring lagi memberantas rasuah ketika Jokowi lengser nantinya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berbincang, Bang Elman, kita akan bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Elman, dan selamat pagi juga semuanya di studio. Ya, Pak Saud, kita menanti panitia seleksi KPK. Kita melihat komisioner KPK yang saat ini sedang menjabat, ada beberapa kali peristiwa yang membuat kita jadi bertanya-tanya tentang muruah atau wibawa KPK. Ada satu komisioner yang akhirnya mengundurkan diri karena melanggar etika, diduga melanggar etika karena menerima gratifikasi. Ada beberapa kasus juga yang kelihatannya juga bukan kasus-kasus besar yang kita harapkan dilakukan atau ditangkap oleh KPK. Kalau Anda lihat untuk panitia seleksi KPK yang baru, Pak Saud, itu seperti apa harus dipilih sebetulnya? Ya, kalau saya lihat ada empat masalah utama sebenarnya dalam seleksi ini ya nanti ya. Pertama memang mencari calonnya, kedua itu mencari panselnya, which is tadi di editorial sudah dijelaskan karena ada mereka akan mencari calon ketua, pimpinan, dan dewasnya juga. Baru ketiga adalah masalah di DPR sendiri nanti seperti apa. Dan keempat tuh masalah si calon ini mau apa pokok pikirannya. Jadi papernya itu seperti apa. Karena jadi empat masalah ini butuh waktu gitu. Kita juga nggak mau nanti ada seorang calon yang papernya dibuat oleh orang lain gitu. Karena ini nanti akan tercermin di paper ini. Ya di paper yang mau dia buat ini kan. Ya. Pak Saud, pernah ada Pak paper itu dibuatkan orang begitu? Ya kan kemarin ada yang katanya malah sudah disubmit gimana gitu, ada indikasi-indikasi itu. Okay. Bahkan saya dengar malah yang bersangkutan itu terpilih pula itu kan gitu kan. Orang Medan bilang terpilih pula barang itu gitu, jadi susah gitu. Jadi maksud saya di paper ini nanti akan penting dia mau bawa kemana KPK. Makanya saya dulu ya, saya ingat benar di paper saya itu ada kata-kata pajak gitu. Begitu saya di dalam juga saya pergi ke Tanjung Priok, saya buka kontainer tuh. Ada kontainer dia bilang isinya kunci Inggris, nggak tahu dalamnya itu ada mobil 1200 cc, ada berapa buah gitu ya. Jadi nanti yang dia tulis itu kita harapkan tuh penting. Ini jadi kaitannya dengan Bung Elman bilang tadi kan. Jadi kalau memang kesana itu dia nggak membawa dirinya dan pikirannya, ya kita nggak akan ketemu calon yang baik. Kira-kira gitu. Panselnya sendiri Pak, kriterianya apakah seperti yang selama ini kita pilih? Atau memang harus ada kriteria khusus tambahan mungkin supaya komisioner dan nanti Dewan Pengawas juga KPK yang terpilih lebih baik daripada yang sebelumnya Pak? Ya idealnya memang mereka harus datang dari berbagai macam background ya. Basically memang dia harus mengerti hukum. Saya mengalami kebetulan kan 9 pansel yang ibu-ibu kemarin itu basically mereka memang dia hukum ya. Tetapi sebenarnya dia punya background-background yang lain yang
yang ke depan kita harapkan. Karena ini kita bicara AI, kita bicara teknologi. Kebetulan di paper saya waktu itu juga menyebutkan teknologi. Saya menyebutkan adanya perlunya big data yang besar. Yeah, jadi nggak ada kekhawatiran kalau umpamanya pas lebaran kita sebenarnya perlu daging sapi berapa kilo. Sehingga nggak ada isu waktu itu kan isu ada impor sapi segala macam itu loh, daging sapi itu kan jadi masalah. Jadi maksud saya kita harus mampu mencari pansel yang memahami banyak hal. Hukum sudah pasti, semua dan manajemen, psikologi, terus kemudian hal yang strategik. Karena nanti di dalam sana ada satu unit di KPK itu namanya Strategic Management Office. Orang ini akan melihat si calon ini datang dengan pikiran seperti apa. Makanya waktu itu saya waktu di wawancara itu saya lihat ada beberapa orang di belakang, saya curigai siapa, terus saya tahu itu orang KPK mengamati pokok-pokok pikiran saya. Jadi dari situ itu penting nanti untuk kemudian dijabarkan seperti apa sebenarnya dijalankan. Jadi kita perlu pansel yang bisa memenuhi keinginannya KPK itu seperti apa gitu. Baik. Kita harapkan pansel KPK yang baru nantinya akan bisa bekerja lebih baik lagi ya untuk menghasilkan pimpinan dan dewan pengawas yang lebih baik. Terima kasih Pak Saud Situmorang sudah memberikan penjelasan bagi kami. Selamat pagi Pak Saud. Bang Herman, singkat sebelum kita jeda, kalau melihat pansel yang akan dipilih, itu ada kriteria tambahankah misalnya supaya kemudian komisioner dan dewan pengawas yang dihasilkan lebih baik daripada yang sebelumnya? Atau memang ya sama juga sih kriterianya seperti kalau, yang kemarin? Kalau saya sih sederhana aja ya. Ya memang bang. KPK ini kan kita fokuskan untuk apa? Untuk menggigit para koruptor. Itu kan... Itu tujuan utama kan. Perkara untuk menggigit ini dia harus punya bekal keilmuan dan sebagainya kan. Itu kan penting. Tapi ini dulu menggigit. Maka komisioner KPK itu memang tidak boleh terafiliasi. Dia harus independen dan tidak boleh dia terselip tersembunyi untuk membela pejabat misalnya. Motif yang atau tersembunyi. Untuk mengamankan presiden misalnya gitu. Hidden agenda ya. Jangan. Tidak boleh ada itu. Dia nggak boleh mengamankan pimpinan partai. Ya. Mengamankan ini nggak boleh. Itu sebabnya memang pertama pansel ini tidak punya sponsor. Oke. Dan calon komisionernya juga tidak boleh punya sponsor. Tidak boleh ada afiliasi. Tidak boleh punya afiliasi. Kan biasanya kan bisik-bisik. Biasanya juga jangan-jangan para calon komisionernya juga sudah datang mail ke partai politik. Silaturahim dulu. Sebelumnya. Nanti tolong dong. Nah, sehingga memang walaupun nggak bisa dibuktikan, tapi ada bisik-bisik. Oke. Si Anu itu jagoannya si apa? Si Anu ini jagoannya si Anu. Jadi sepertinya semua komisar ini sudah punya jago apa? Cantelan. Oke. Nah, tinggal dia menjadi pion aja nanti. Sehingga ketika dia menjadi komisioner terpilih, akibatnya ya ini. Saya tidak mau menuduh komisioner sekarang ini. Iya, begitu ya. Terafiliasi. Tapi faktanya kan komisioner KPK sekarang ini kan sama sekali tidak berbuat apa-apa pun. Saya katakan tadi, dia hanya mampu menangkap, menggigit para koruptor abal-abal yang tidak luar biasa besar. Artinya begitu. Tidak layak itu menjadi urusannya KPK. Bukan ranahnya KPK. Bukannya ranah KPK itu. Mohon maaf. Saya tidak mau memandang remeh Polsek. Justru jauh lebih bagus Polsek daripada mereka. Kepolisian sektor. Wilayah kecamatan saya, itu ya. Saya tetap bangga terhadap Polsek, tapi artinya rentang kendalinya kan terbatas dia kan. Iya, lingkupnya lebih kecil. Lingkupnya ya. Tapi menurut saya apa yang ditangkap oleh KPK selama ini buat Polsek pun itu abal-abal. Bagaimana? Bahkan untuk Polsek pun itu abal-abal gitu. Itu terlalu mudah begitu. Maksudnya, terlalu kecil. Saya mau menggambarkan itulah prestasi KPK selama periode ini gitu ya. Masalahnya Bang kan kalau kita bicara jujur tidak ada orang yang sama sekali murni atau bebas kepentingan. Apakah kita bisa menemukan orang-orang yang sama sekali tidak punya kepentingan, tidak ada afiliasi untuk menjadi pansel KPK? Kita akan bahas di bagian berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Mas Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita Bang Elman untuk mendengarkan juga suara pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Amrosi. Pak Amrosi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman Saragi dan Metro TV. Selamat pagi. Silakan Pak Amrosi, pendapat Anda Pak menanti panitia seleksi KPK ini. Silakan Pak. Ya, ini waktu sekitar 6-7 bulan itu kan bukan waktu yang lama ya. Artinya dengan kesibukan masing-masing itu singkat sekali. Nanti tahu-tahu injury time itu aja. Makanya harus benar-benar cekat-cekat manajemennya itu manajemen cekat-cekat. Harus gitu. Satu. Yang kedua, saya mengamati KPK itu lembaga yang sangat prestis. Tapi akhir-akhir ini kok malah di dalam intern KPK sendiri gontok-gontokan, tidak kompak dulu. Aduh, gimana tidak kompak? Suatu kesebelasan atau tim voli tidak kompak kan terus untuk menang itu sulit kan? Malah ada yang jadi lawan sendiri di dalam lapangan itu. Yang ketiga, tolonglah waktu yang sangat singkat ini benar-benar dioptimalkan, diefisienkan agar segera mencari calon-calon komisioner KPK yang benar-benar handal dan berkualitas dan berkelas dulu. Artinya berani tadinya KPK. Ada beberapa ini Bang, ada beberapa koruptor kelas kakap termasuk termasuk politikus PDI Perjuangan siapa tuh yang Masiku Harun Masiku atau siapa tuh? Dia enggak ketemu sampai sekarang tuh. Gimana? Harun Masiku ya. Itu. Baik. Harun Masiku. Baik, terima kasih Pak Amrosi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Amrosi ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bang Arman Saragi. Selamat pagi Pak. Metro. Selamat pagi Pak Bion. Volume televisinya dimatikan saja Pak, biar tidak bergulung. Langsung dengan pendapat Anda. Silakan Pak Bion. Baik, makasih Bung Leo, Bang Arman Saragi. Ada tiga hal yang kita coba menelisik terhadap calon pansel ini. Pertama adalah rekam jejak. Lalu yang kedua, independensi terhadap DPR yang notabene ada pesanan. Lalu yang ketiga, integritas, kapabilitas dan kualitas dari panitia seleksi ini. Nah, persoalannya adalah Bung Leo dan Bang Arman Saragi. Kemarin saya pernah daftar. Cuman persoalannya kandas kami itu ada di DPR RI. Karena di sini ada pesanan. Nah, independensi DPR ini yang kita jaga. Sehingga kawan-kawan seluruh Indonesia yang punya integritas bagus, kualitas dan konsep terhadap penegakan law enforcement korupsi akan bisa lolos menjadi KPK. Presiden dalam hal ini harus mengawasi DPR karena ini pesanan terlalu banyak di parlemen ini Bung Leo, Bang Irfan Saragi untuk independensi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Bion ada Pak Yunus di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bung Leo dan Pak Elman Saragi yang terhormat. Selamat pagi. Silakan Menurut Pak Yunus, singkat padat. Kita tetap menunggu pansel. Biarlah mereka akan dipilih sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Pansel Capim yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2019. Mengacu kepada itu,
Semoga yang akan terpilih betul-betul memiliki integritas, betul-betul melaksanakan integritas tugas kenegaraan, supaya anti rasuah ini betul-betul bermanfaat untuk negara. Dan memang ada banyak keluhan-keluhan warga masyarakat. Inilah fungsi sosial dari warga masyarakat. Jadi tetap semangat, KPK berbuat yang terbaik. Jangan terpengaruh dengan isu kondisi di luar, tapi bekerjalah dengan maksimal untuk kebaikan dan menghentikan adanya praktek-praktek korupsi. Terima kasih. Baik, Tuhan berkati. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Pak Yunus di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi, Pak. Menarik, Bang Eman, tadi Pak Biun mengatakan, ini katanya ya, karena kita harus mengkonfirmasi ulang, ada pesanan katanya di DPR pada saat proses seleksi. Sampai kemudian Pak Biun mengatakan Presiden harus mengawasi DPR, bukannya sebaliknya yang terjadi ya. Bagaimana nih, Bang Eman? Ya, memang sulit ya. Memang harapan kita kan terwujud komisioner KPK yang independen, netral, bebas dan nilai kepentingan, yang punya gigi taring, punya yang keberanian, mampu menggigit kan, punya integritas dan sebagainya kan gitu. Yeah. Tapi memang ini harus juga disertai dengan keseriusan keinginan anggota DPR juga kan. Kalau DPR itu memang menginginkan komisioner itu betul-betul komisioner yang punya wibawa, yang punya gigi, yang punya taring, punya nyali, mestinya bisa terwujud. Tapi memang harus dikesampingkan, lagi-lagi harus membunuh kepentingan-kepentingan pribadi kan gitu kan. Tapi yang terjadi kan seringkali mereka juga akomodatif kan, berharap juga nih, ya kita mau memilih komisioner KPK, mungkin dugaan saya mereka juga tidak mau ada komisioner KPK yang satu saat akan menggigit mereka kan gitu kan. Ini mudah-mudahan saya tidak benar. Logika kan saja itu. Ya, walaupun itu memang kalau memang kita serius menjadikan lembaga KPK ini lembaga yang betul-betul penegakan hukum yang betul-betul beribawa, maka pemerintah, DPR harus sama-sama ingin menjadikannya seperti memang penegak hukum yang handal kan gitu kan. Tapi kalau keinginan itu tidak ada, maka terjadilah seperti periode ini kan. Artinya ya udah, Anda bisa bayangkan ketuanya pun kena sanksi etik kan gitu kan. Pernah kan gitu kan. Terus anggotanya pun bahkan terpaksa mengundurkan diri. Bahkan ada anggota yang terpilih diduga pernah telepon-teleponan dengan yang sekarang tersangka Pak ya, yang dari Departemen Pertambangan gitu. Ini kan, bayangkan apa yang terjadi ketika itu diseleksi. Kan mestinya kan ketika terjadi seleksi, maka yang pertama dipelototin adalah masa lalunya kan. Pernah kena sanksi hukum nggak? Rekam jejaknya ya. Pernah sanksi etik nggak? Tapi kok lolos gitu kan. Ini saya tidak bisa bayangkan kok bisa terjadi ini. Padahal dia kan lembaga penegak hukum. Ini kalau dikatakan atau diibaratkan saringan Bang, yang kemarin-kemarin ini terjadi. Saringan bocornya itu di DPR-nya pada saat fit and proper test. Atau sudah mulai dari panitia seleksinya, dari panselnya? Ya kalau dugaan saya sih mungkin panselnya sih enggak ya. Dari pansel tidak? Panselnya tidak bocor. Hanya saya enggak tahu juga ya. Terkadang juga jangan-jangan juga pansel ini juga sudah dibebani dengan dengan harapan-harapan dalam tanda petik. Ini kan juga harus saya berharap kali ini Presiden Jokowi tolonglah hati-hati ketika menetapkan pansel. Jangan juga pansel ini juga secara sengaja memang dipersiapkan untuk memilih KPK yang nanti tidak akan menggigit mantan-mantan. Atau kalau ibaratnya saringan memang sudah disiapkan yang agak bolong-bolong, saringannya. Bukan saringan yang tidak punya saringan lagi. Betul-betul. Tidak ada mata saringannya tidak, lagi. Tidak ada saringan lagi. Hanya dari jauh kelihatan ada saringan. Begitu didekati. Enggak ada lagi. Okay. Nah, maksud saya karena ini juga akan terjadi peralihan kekuasaan tahun 2024. Iya juga. Jangan juga KPK yang akan dipersiapkan ini adalah KPK yang nanti bisa menyelamatkan
Kalau ada yang harus diselamatkan. Nah, menyelamatkan para mantan. Selamatkan tanda petik ya. Selamatkan enggak. Jadi para mantan. Banyak juga mantan ini loh. Iya, iya, iya. Saya tidak mau menyebut secara spesifik. Ya, ya. Jadi maksud saya Leo, rakyat harus mengawasi ini. Hmm. Seluruh elemen masyarakat harus mengawasi pansel ini. Nanti kalau pansel ini sudah bentuk, awasi dia. Yeah. Benar nggak ini pansel? Jangan-jangan pansel-panselan. Mm. Ini dulu kita awasi dulu panselnya. Habis itu baru kita awasi lagi produknya. Yeah. Artinya tokoh-tokoh atau calon-calon penegak hukum yang akan diseleksi. Masyarakat bagaimana cara mengawasinya, Bang Ilman? Karena kan biasanya pansel bekerjanya ya senyap dulu, lalu kemudian hasilnya kan sudah disampaikan. Kemudian kalau kita misalnya melihat ada orang-orang yang kontroversial, bagaimana cara kita sebagai rakyat ya membantahnya ini, Bang? Bagaimana? Harapan saya, Presiden harus mendorong ketika jadi pansel ini juga dia buka nih. Ya. Siapa nih? Leo, Elman, siapa nih? Orang-orang yang menjadi anggota pansel ini ya, harus diperjelas. Harus diperjelas dulu nih, siapa ini? Kenapa harus ini? Apa latar belakangnya? Iya. Jangan-jangan juga pansel ini juga punya rekam jejak jelek. Oke. Okay. Jangan-jangan juga pernah sanksi hukum. Iya. Yeah. Sanksi etik. Iya. Yeah. Nah, kalau ini sudah clear, nanti setelah mereka bekerja, nanti juga orang-orang yang mereka hire, itu juga harus diumumkan. Dijelaskan. Transparan semuanya ya. Buka ke medsos. Yeah. Nih. Yeah. Dan diminta masyarakat buka ini, kulitin aja. Ya kan gitu. Dan kita juga jangan sering-sering mengatakan ini kampanye hitam. Jangan. Memang terkadang kita untuk mencari orang, kalau memang dia betul-betul hitam, apa salahnya kita bongkar kehitamannya? Lebih baik kita cegah di awal sebelum dia masuk, daripada sudah masuk kemudian kita baru. Jangan seperti sekarang ini kita. Iya. KPK ini kan KPK-KPK-an kan gitu kan. Ada yang mengatakan begitu kan. Iya, iya. Jadi ya untunglah umur mereka tinggal beberapa bulan lagi kan. Anda bisa bayangkan kalau ini 7 bulan. 5 tahun lagi. Aduh. 5-6 bulan ya. Ya. Jadi, Bang, tapi pertanyaannya Bang, dengan waktu yang sangat sedikit ya. Di dalam editorial dikatakan hanya 5-6 bulan ini waktu yang ada. Masih bisa terkejar tidak untuk bisa menyeleksi pansel? Pasti bisa. Bisa. Asal memang dari awal memang secara jujur, secara tulus mereka memang menginginkan adalah Komisioner KPK yang betul-betul independen, punya integritas, yang memang bertujuan untuk menggigit para koruptor. Okay. Bukan untuk melindungi para koruptor. Yeah. Ini dulu. Bagaimana kita bisa memastikan, Bang, bahwa waktu yang singkat itu bisa menghasilkan pansel yang juga berkualitas? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, memang kalau mau, apapun kendalanya, apapun hambatannya pasti bisa, Bang. Tapi pertanyaannya begini, Bang, ketika kemudian tugas pansel kali ini kan juga ada tambahan ya, juga harus menyeleksi Dewan Pengawas nantinya, karena ada pergantian juga. Dengan waktu yang tidak banyak, 5-6 bulan, apakah mereka bisa menyeleksi kemudian calon-calon komisioner dan calon-calon Dewan Pengawas KPK di saat-saat kemudian kita sekarang sudah ada dalam tahun politik, Bang. Kalau kita perhatikan, kan perhatian baik eksekutif, pemerintahan maupun legislatif itu sekarang sudah banyak sekali condong ke pemilu 2024. Saya agak ragu, Bang, bahwa fokus bisa diberikan kepada pembentukan pansel KPK ini dan tepat waktu, atau kalaupun itu bisa dilakukan, hasilnya memang berkualitas. Bagaimana, Bang? Ya, kalau saya sih berpikir sederhana aja. Sepanjang presiden itu memang menginginkan akan terwujud komisioner KPK yang seperti yang kita gambarkan tadi, punya integritas, punya wibawa, bebas nilai, apapun bisa. Itu tergantung. Ini kan kalau saya mengatakan semua tergantung kepada niat presiden. Goodwill-nya ya. Goodwill-nya. Kalau niat presiden baiknya memang menginginkan KPK yang akan datang, KPK yang mampu memberantas korupsi, apalagi nanti akan dipadukan dengan apa undang-undang perampasan aset ini. Yeah. Kalau ini ada, menurut saya sih bisa, Leo, bisa. Jadi jangan menganggap 5-6 bulan itu
terlalu singkat atau terlalu lama. Itu sangat ideal sebetulnya. Oh. Tergantung niatnya. Okay. Nah, jadi kalau Anda bisa banyak katakan tadi, karena ada juga pansel Dewan Pengawas. Iya. Sebetulnya kalau pansel untuk komisioner ini betul-betul serius dan mampu menghasilkan komisioner KPK yang punya integritas, yang jujur, yang tulus, yang berwibawa, yang berkemampuan, sesungguhnya kan harapan kita nanti Dewas ini kan tidak berfungsi kan. Oh. Dia tidak akan kerja. Tidak banyak pekerjaannya. Tidak banyak pekerjaannya. Karena yang diawasinya sudah bekerja dengan baik. Sudah bagus. Jadi harapan saya, jangan sampai kita bertumpu untuk menyiapkan Dewas yang betul-betul mengawasi. Tidak perlu sebetulnya. Kan sebetulnya Dewas ini pun tidak perlu. Kalau kita kembali kepada filosofi KPK. Mereka ini kan pada dasarnya kan sepanjang mereka mau menjaga etik. Etik itu kan katanya kalau berjumpa dengan orang harus bersama-sama. Tidak boleh sendirian. Tidak boleh sendirian. Dan tidak boleh berjumpa dengan yang sedang berperkara. Sepanjang ini mereka pegang, mestinya tidak ada masalah. Persoalannya kan Anda bisa bayangkan. Anggota komisioner menonton di apa itu? Yang di NTB apa di NTB itu? Mandalika. Mandalika. Kan kenapa dia telepon saya, Bang Herman? Saya mau nonton nih. Yuk, gitu kan. Kan saya bisa bayar dia kan gitu. Gitu kan. Atau minta kabar pada Leo lah kan. Masalahnya kan. Iya, betul. Tapi janganlah. Oke. Okay. Gitu. Jadi, Bang, tapi pertanyaannya begini, Bang. Karena tadi Abang sudah sempat sebut, ini kan kita ada di pergantian pemerintahan juga. Tahun depannya kan ada pergantian pemerintahan. Seluruhnya, eksekutifnya berganti, legislatifnya berganti. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesanan atau titipan, tadi ada Pak Bion yang mengatakan sempat ikut seleksi dan terhambat karena konon katanya di DPR itu ada banyak pesanan. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa pesanan, titipan, permintaan, tuntutan, ancaman juga mungkin jangan-jangan dari orang-orang yang berkepentingan mengamankan jejak masa lalunya yang tahun depan akan berakhir, itu tidak menghambat kerja pansel ini nih, Bu? Ya, memang sulit ya, Leo. Iya. Ini kalau sudah menyangkut manusia, apapun bisa. Gitu. Iya. Maka itu saya sih berharap kembali ke kita mohon kenegarawanan presiden. Jadi presiden itu negarawan. Karena janji politik dia, kontrak politik dia kan 5 tahun kan. Sampai 2024. Sampai 2024 kan. Yeah. Jadi antara sampai Oktober 2024, beliau kan presiden. Betul. Dan dia harus menunaikan janjinya. Janjinya apa? Salah satu janjinya itu adalah pemberantasan korupsi. Yeah. Nah, untuk menunaikan janji ini, maka salah satu elemen yang dia harus bentuk adalah apa? Itu KPK. Karena alat utamanya alat itu utamanya ini KPK kan? Untuk ada kejaksaan, ada kepolisian bersama-sama kan. Tapi KPK ini ujung tombak. Ujung tombaknya kan gitu. Kan? Nah, ini harus dia lakukan. Maka itu saya katakan tadi, pilihlah pansel yang betul-betul bebas nilai kan. Bebas dari kepentingan-kepentingan pribadi kan gitu kan. Jadi jangan juga KPK ini nanti apa pansel ini nanti menjadikan ini jadi gimmick-gimmick dia juga kan. Bogin apa dia bergincu-gincu dia kan gitu. Jadi nanti kita harapkan pansel ini tidak usah konversi pers. Oh. Tidak usah memberikan keterangan pers. Oke. Jangan. Untuk apa dia itu? Panggung, Bang. Enggak boleh dia cari panggung. Betul-betul dia siapkan kalau tanya pers, diam aja dia. Tapi dia buka. Dia buka semua rekam jejak orang-orang ini. Itu yang penting. Jadi dia tidak perlu mengomentari ini. Jadi komentar dia cukup penilaian dia aja nanti. Oh, ini lulus, ini tidak lulus. Jadi jangan sampai dia, ya saya pikir ini cukup berkualitas ini, bagus ini nih. Untuk apa? Nanti kita lihat di ujungnya kok. Tidak usah bergenit-genit ya? Nggak usah. Kualitas daripada hasil pansel ini akan kita lihat mampu nggak nih komisioner ini menggigit koruptor. Itu ujungnya gitu. Mampu itu goalnya. Mampu tidak menjaga etika sebagai mampu komisioner. Mampu nggak menjaga etika sebagai dewan pengawas. Jangan-jangan yang dipilih nanti semua pelanggar etik. Aduh. Ini kita harapkan. Nah, maka itu kita minta Pak Jokowi coba beliau
supaya serius. Nah, kita minta juga kenegarawanan para anggota DPR. Jangan menjadikan komisioner ini untuk minta apa, minta air lah kalau dalam bahasa ya. Jadi minta apa, perlindungan. Ya kalau apa janji kau? Saya akan aman nggak nanti kalau Anda terpilih? Aman nggak nanti kalau kau jadi apa? Aman. Ya udah. Nah, nanti jangan dia berkelompok pula kan? Oh, ini. Jadi anggota DPR saya harapkan betul-betul masing-masing independen. Tidak usah berkomunikasi dengan fraksi-fraksi lain. Jadi siapa yang benar, siapa yang bagus, ya luruskan gitu. Dan kita minta juga apa, ICW apa segala itu, bekerjalah. Dan suarakan. Suarakan. Dan menurut saya kali ini kita harus nggak boleh kita buang-buang kesempatan. Kita pelototin, kita nilai, kita buka di medsos bila perlu, dan kita harapkan juga jangan sedikit-sedikit langsung ini apa, melanggar undang-undang ITE. Jangan kemudian jadi cengeng seperti itu ya, untuk kemudian kita berani. Karena saya ingat betul Bang, kalau KPK ini kan terkenal dengan mengatakan kalau bersih kenapa harus risih begitu ya. Jadi kalau memang bersih, ya kalau dibuka rekam jejaknya, ya silakan saja tapi, begitu. Tapi harapan saya satu aja. Apa Bang? Jangan sampai terpilih lagi komisioner 2023-2027 itu seperti yang sekarang ini. Okay. Miskin baik. Prestasi, miskin tangkapan ikan-ikan besar. Okay. Yang ada hanya ikan-ikan kecil. Ikan teri ya. Saya pikir memalukan sebetulnya. Okay. Baik, kita harapkan pansel KPK bisa terpilih dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar bekerja dengan baik. Bang Herman Saragi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, publik tentu berharap Presiden akan memilih sosok dengan integritas tinggi, kapabilitas mumpuni, para ahli dengan kompetensi bidang yang lengkap, juga tidak terkait dengan kepentingan politik manapun, kecuali pemberantasan korupsi itu sendiri. Mari kita sama-sama awasi pembentukan pansel KPK untuk membentuk KPK-KPK baru di periode berikut. Saya Leonel Samosir, berterima kasih Anda sudah menyaksikan, menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga kejujuran Anda. Jangan korupsi. Selamat pagi, sampai jumpa.